kepada penonton yang memarkir kendaraan bermotor di depan Istana Merdeka, dimohon untuk meninggalkan parkir kendaraannya di timur gedung Istana Merdeka karena lokasi akan dilaksanakan lobby.
Thank you.
telah selesai di pertandingan bola bayar satu antara Kabupaten Kebumen melawan Kabupaten Cilacap. Dimenangkan Kabupaten Kebumen dengan skor 3-0. Segera memasuki lapangan tua Kota Surakarta dengan Kabupaten Purbalingga.
Di sebelah kanan wasit dengan kostum warna kuning, tim dari Kota Surakarta. Sebelah kiri wasit dengan kostum merah hitam, tim dari Kabupaten Purbalingga. Thank you.
memperkenalkan wasit yang akan memimpin di lapangan dua. Wasit satu, Indra Primadana, wasit nasional. Wasit dua, Rui Edi Gursahyo, wasit nasional. Pertandingan putra antara Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Blora dimenangkan oleh Kabupaten Brebes dengan skor 3-0.